Sampai ngelihat sendiri ada anak-anak kecil yang jadi korban itu. Iya, iya. Sebelah saya pas. Sebelah sampean pas. Pas saya masih setengah sadar itu. Kondisinya gimana anak kecil itu? Sama orang tuanya atau tertinggal? Alhamdulillah sama orang tuanya. Selamat ya. Ya. Di tribun apa tuh mas waktu itu sampean? Tribun 14. Tribun 14 ya. Ikut masuk ke lapangan juga nggak sampean mas? Iya nggak sampai ke lapangan. Cuma di atas. Di tribun aja nggak pindah-pindah ya, nanti ya. Kemana-mana. Yang nganter ke sini siapa mas? Yang nganter ke rumah sakit? Yang nganter sini tentara. Tentara ya. Sampai datang duluannya, tentara dibawa ke Tejam Sada. Dari Tejam Sada tadi jam 3 dirujuk ke sini pakai ambulans. Anu, keluarga sudah tahu, sudah terhubung. Oke, ada informasi kapan pulang? Ini sudah rawat jalan. Ini sudah rawat jalan di sini ya. Sudah dapat obat-obatan dari agak selesai dimulai Arema kalah, Arema dianya enggak terima semua, mungkin polisi tentara ternyata enggak bisa sampai keluarin kesehatan ya, semua pada mati rebutan ingin keluar cepetan enggak bisa jadinya tuh. Jadi Pak Bukar kemarin luka pada bagian apa? Hampir semua badan. Bagaimana sampai Mas Bukar mengalami luka itu? Lukanya itu karena ketimpa orang banyak sama kena gas air mata itu. Mas Bukar dari mana Pak? Ya. Alamat ke mana? Alamat saya daerah Soekarno Hatta. Oh, umur berapa sekarang? Umur 20 tahun. 20 tahun. Mas Kri dari Ngoro. Wong Ngoro. Halo, sudah? Belum. Gantian? Belum. Kasihan mas, soalnya dari tadi malam mas, belum istirahat. Thank you.